atau insecurity terhadap dirinya sendiri, nggak percaya diri juga ada. Kenapa orang ini suka ekspresif? Karena kadang lingkungannya tidak begitu memahami orang ini, gitu. Dan emosional. Apa salah tampar saya yang keras? Ada banyak cara untuk mengetahui dan mengukur kedekatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan saya bereksperimen untuk mengukur dan mengetahui kedekatan orang-orang yang ada di tempat ini menggunakan Tadi kita lagi pilih-pilih baju buat anak kita ya. Tiba-tiba Mas Romi Rafael datang, kira-kira itu mau ngapain gitu. Tapi ya kita ikut-ikut aja. Silakan duduk. Pernah tahu Russian Roulette nggak? Tahu sih. Pakai pistol revolver. Revolver kan chambernya ada 6 tempat peluru ya. Dimasukin satu, di spin, dimasukin lagi. Saling ditembakin ke kepala masing-masing. Yang terakhir ada pelurunya. Salah satu harus mati kan gitu kan ya. Kamu tembak ke kepala kamu. Kalau kamu nggak mati, kasih pistolnya ke Dwi. Pistol kasih tangan kamu. Kamu dengan tangan kamu tembakin lagi kepala kamu. Dimana salah satu pasti mati dong? Iya. Kan cuma 6 kemungkinannya. Itu Russian Roulette. Ini tidak sebahaya itu Amel ya. Oke, tapi gini. Ini ada 6 telur ya. Telur bahasa Inggrisnya apa? Egg. Egg. Jadi ini Russian Rule Egg. Setahu gue sih Russian Roulette itu ya kalau nggak pakai pistol. Tapi kita tadi pakai telur ya. Nah ini nggak sebahaya itu. Cuma punya resiko untuk bawa mie. 6 telur. 5-0. Satu ada isinya. Nah, Rika berdiri dulu duduknya. Berdiri. Saya atur, lihat sana. Duduk. Duduk. Nah, jangan lihat telurnya. Saya juga nggak lihat. Kamu acak-acak tempatnya ya. Kamu bolak-balik aja. Jangan nengok. Oke. Mulai, Vi. Diacak-acak tempatnya. Sudah? Oke, balik badan. Jadi kalau penonton di rumah berpikir telurnya ada tandanya, saya nggak mungkin tahu, kan udah diacak-acak. Oke, sekarang Dwi dan saya akan balik badan. Yori, tempatnya digeser-geser ya. Balik badan. Duduk. Sudah, oke, balik badan. Jadi kalau pemirsa di rumah dan kalian berdua berpikir bahwa telurnya ditandain, secara intuisi mungkin tahu yang mana yang jangan dipilih, ya kan? Yang mana yang harus dipilih, ya kan? Perhatikan telur-telurnya ini. Kan telurnya cuma 6 ya, berarti satu ada isinya dong. Dan kalau dilihat bentuknya sama semua kan. Tapi kan secara intuisi tahu yang mana yang harus dipilih, yang mana yang harus tidak boleh dipilih. Saya beri kesempatan untuk Yori untuk memilih yang mana. Tunjuk aja. Bebas kan? Tunjuk aja, bebas. Yang ini. Oke, yakin? Taruh. Lihat Yori dong, yakin nggak pakai yang itu? Karena yang dipilih mau saya percayain ke kamu. Wow. Yakin deh. Cowoknya dulu, men's first ya. Suaminya dulu pilih salah satu. Diambil ya? Enggak, tunjuk aja. Ini deh. Yang ini? Ya. Yakin? Siap ya, 1, 2. Yeay. Kosong. Yakin yang ini ya? Yakin ya? Yang milih Randy ya, bukan saya ya? Yakin ya, yang milih kamu loh, bukan saya ya?